Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan akselerasi pemerintahan digital dengan menyiapkan sumber daya manusia aparatur sipil negara yang memiliki keterampilan digital. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Kominfo, Hari Budiarto, pada pelatihan GTA Blended di Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah atau BPSDMD, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Mataram, Senin 25 Oktober 2021 menyatakan, dalam pelaksanaan program Government Transformation Academy atau GTA, Kementerian Kominfo bekerja sama dengan 4 pemerintah daerah. Dan khususnya pada hari ini kita melaksanakan 4 pelatihan Government Transformation Academy untuk khususnya ASN itu di 4 wilayah secara bersamaan, yaitu ada di NTB, Nusa Tenggara Barat, kemudian ada di Mamuju, di Sulawesi Barat, kemudian ada di Jawa Timur, di Kabupaten Jember. Jadi itu kita bersama-sama untuk melakukan Government Transformation Academy. Pada hari ini kita melakukan pelatihan kecakapan digital untuk para aparatur sipil negara agar dia mampu untuk melakukan pelayanan publik dengan baik dalam masa pandemi ini yang orang tidak bisa ketemu. Dengan menggunakan teknologi digital, mereka bisa menambah kegiatan-kegiatan itu sehingga lebih efisien dan lebih efektif. Kabalitbang SDM Kementerian Kominfo menyatakan, pelaksanaan Government Transformation Academy di Provinsi NTB terdiri dari 10 kelas pelatihan dengan masing-masing kelas akan diikuti sebanyak 30 peserta. Kementerian Kominfo telah menunjuk BPSDM NTB sebagai fasilitator pelaksanaan pelatihan, khususnya penggunaan sarana dan prasarana agar lebih menarik minat masyarakat di NTB. Sekitar 300-an peserta, jadi setiap kelas itu 30, jadi ada 10 kelas. 10 kelas itu ada sekitar 5 tema, yaitu Business Process Engineering, yaitu merubah proses bisnis menjadi proses bisnis digital. Kemudian ada analisis media sosial, kemudian ada IT and social, terus kemudian ada membuat video grafik, kemudian ada infografis, dan lain-lainnya. Jadi ada 13 skema, tapi kita pilih sekitar 4-5 skema yang akan diajarkan di 10 kelas itu. Kabalitbang SDM Kementerian Kominfo mengharapkan melalui pelatihan GTA yang berlangsung hibrida dari NTB, seluruh ASN dapat memahami dan mengerti tentang penggunaan teknologi digital. Tidak hanya melalui program GTA, saat ini Kementerian Kominfo juga menggandeng 20 pemerintah daerah untuk bisa menyediakan 10.000 peserta agar dapat bergabung mengikuti program pelatihan kecakapan talenta digital. Yang selama ini itu tidak efisien, tidak efektif, karena tidak menggunakan teknologi digital, mereka bertransformasi menggunakan teknologi digital gitu. Jadi mereka harus pindah aktivitasnya. Jadi dengan adanya pelatihan itu mereka ngerti, akhirnya aktivitas mereka akan pindah ke digital. Contoh ya, untuk ASN misalnya, mereka bertugas untuk mengumpulkan pendapat masyarakat. Kalau dulunya dia nggak ngerti digital, maka dia membuat kuesioner kemudian pergi ya ke masyarakat untuk menyebarkan persoalan. Nah, maka kita latih, oh gini loh, pakai cloud, kemudian dia bisa pakai Google Form, dia bisa membuat aplikasi, sehingga masyarakatnya yang digunakan untuk kuesioner ini lebih banyak. Nah, itu namanya transformasi digital. Jadi dia merubah dirinya, aktivitasnya menggunakan teknologi digital. Program DTS ditujukan untuk mendorong peningkatan daya saing digital Indonesia sesuai dengan peta jalan Indonesia Digital 2021 hingga 2024. Selain memenuhi kebutuhan tenaga kerja bidang TIK, beragam pelatihan dalam program DTS ditujukan untuk mengembangkan keahlian melalui reskilling dan upskilling berdasarkan keahlian yang dibutuhkan oleh industri untuk mempersiapkan era revolusi industri 4.0.